Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang hamba ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Nikku Saziratul Aina binti Cik Yaakob, Guru Perpustakaan dan Media SMK Jeli, selaku moderator pada hari ini. Buku adalah kunci kebijaksanaan. Buku adalah pintu dunia keseronokan. Buku adalah jalan kejayaan. Buku adalah sahabat. Alhamdulillah, pada hari ini, sekali lagi kita dapat bersama dalam program Bicara Buku Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Pembicara buku kita pada kali ini bukan calang-calang orang, iaitu Tuan Muhammad Hassani bin Hashim yang merupakan Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Sejarah perkhidmatan beliau bermula sebagai guru akademik di Sekolah Menengah Agama Tumpat pada tahun 1993 sehingga 1996. Beliau kemudiannya menjadi guru kaunseling di SMK Mahmud Mahyidin pada tahun 1996 sehingga 1999. Beliau bertukar ke SMK Ismail Petra pada tahun 2000 sehingga 2005 sebelum menjadi guru kanan di SMK Ismail Petra pada tahun 2006 sehingga 2008. Pada tahun 2008 sehingga tahun 2017, beliau menjawat jawatan sebagai Ketua Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Beliau kemudiannya menjadi Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan pada tahun 2018 sehingga 2019. Seterusnya, pada tahun 2019 sehingga kini, beliau adalah Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Sepanjang perkhidmatan, beliau mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2003, 2005, 2008, 2013 dan 2020. Pada tahun 2016, beliau mendapat anugerah Panel Bicara Tokoh Bahasa KPM dan pada tahun 2018 mendapat anugerah Citra Sahabat Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Pada hari ini, beliau akan berkongsi intipati buku Budu Kecis terbitan Alaf 21 Karang Kraf Sendirian Berhad karya Zaida Rahim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian? Alhamdulillah pada hari ini saya akan membicarakan berhubung dengan satu buku yang di bawah resensi buku anjuran SSTP Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Buku yang saya pilih untuk dibaca merupakan satu buku yang saya kira amat menarik, okay? Kerana apabila saya terlihat buku ini, tajuknya sudah memberikan satu tarikan yang tersendiri, okay? Iaitu buku yang bernama Daripada Budu ke Cheese. Saya ingatkan ini buku resipi. Dan ini menarik minat saya. Apakah yang terkandung di dalam buku yang tidak terlalu tebal, okay? Tetapi dengan tajuk yang begitu santai, yang boleh menarik para pembaca untuk membacanya. Baik, tajuk buku ini, kalau kita lihat kepada kulitnya, iaitu di atas dia ditulis berhubung dengan Bila Melayu Cakap Inggeris, Daripada Budu ke Cheese. Dua jenis makanan yang berbeza. Budu, kita tahu makanan tradisi, tradisional dari negeri Kelantan. Manakala cheese,
makanan daripada barat. Jadi apakah kandungan daripada buku ini yang mungkin menarik ramai orang, khususnya saya sendiri, untuk membacanya? Baik, tuan-tuan dan perempuan, buku ini ditulis oleh seorang penulis bernama Zaida Rahim dan diterbitkan oleh Alaf 21 Karang Krafts dan Berhad, sebuah syarikat penerbitan buku yang cukup terkenal. Dan buku ini sebenarnya sudah lama diterbitkan, okay, iaitu tahun 2015. Dan saya baca buku ini sewaktu musim PKP, iaitu pandemik COVID tahun 2020 yang lalu. Dan buku ini ketebalannya 176 muka surat. Jadi seterusnya, apakah yang menarik mengenai buku ini? Jadi kalau kita tengok dalam buku ini, sinopsisnya memberi satu gambaran yang berlainan daripada tajuk. Seperti yang saya beritahu awal tadi, bahawa saya ingatkan buku ini adalah buku mengenai resipi masakan. Tetapi saya silap, okay? Dia adalah satu buku yang berkisahkan pengalaman benar, okay, penulis, okay? Iaitu pengalaman dia, perjalanan hidupnya dalam menulis satu yang dikatakan sebagai travelogue motivasi. Ini juga satu perkataan yang menarik pada saya. Apakah yang dikatakan sebagai travelogue motivasi itu? Berkaitan mengenai perjalanan hidup seorang budak kampung yang berjaya menguasai dan juga mengatasi kelemahan untuk menguasai bahasa Inggeris. Ini sebenarnya satu perkara yang cukup menarik. Kalau mengikut kepada biodata penulis ini, beliau berasal dari kampung di Kelantan. Jadi dengan memilih tajuk budu itu adalah sesuai dengan kehidupannya. Dan cheese itu pada saya merujuk kepada bahasa Inggeris itu sendiri. Jadi itulah memberikan satu motivasi dan kekentalan pada diri penulis ini untuk membuktikan bahawa anak kampung juga boleh berjaya menguasai satu bahasa asing dari luar, okay? Dan dikisahkan melalui penulisan secara santai dan menarik. Dan berdasarkan pengalaman saya membaca buku ini, secara kandungannya dia mempunyai tiga segmen yang menarik, okay? Segmen satu mengandungi 14 buah travelogue. Nah, ini saya katakan perkataan travelogue itu mungkin satu perkataan baru, okay? 14 buah travelogue motivasi pengalaman sendiri penulis daripada zaman alam persekolahan, bangku di sekolah rendah lagi sehinggalah berkerjaya sendiri, okay? Itu segmen pertama dengan mengandungi 14 cerita benar yang dinamakan di bawah konsep travelogue motivasi ini. Kemudian segmen kedua pula ialah berkaitan dengan travelogue juga, tetapi penulis telah berkongsi ilmu dan juga kemahiran beliau dalam bidang bahasa Inggeris, okay? Kemahiran dan juga pengalaman diceritakan dan dikongsikan dengan para pembaca bagaimana cara-cara untuk meningkatkan peningkatan penguasaan bahasa Inggeris. Manakala segmen ketiga, satu segmen yang cukup menarik pada saya juga kerana dalam segmen ketiga ini dikongsikan entry-entry petikan daripada tulisan penulis dalam blog persendirian beliau. Dan dalam buku ini terdapat lebih kurang dalam 19 entry tulisan di dalam blog persendirian yang telah saya kira sekian lama dicipta oleh penulis ini. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi kepada segmen pertama mengenai 14 travelogue penulisan kisah benar penulis ini. Jadi kalau kita lihat di sini, sesuatu perkara yang menariknya ialah petikan, okay, yang ditulis oleh pengarang di awal-awal travelogue pertama. Dia kata tak mungkin travelogue perjalanan ini dapat dilahirkan tanpa perjalanan perik dan getir yang engkau jadi, yang engkau takdirkan dahulu. Inilah rahmat tersembunyi yang dicari-cari selama ini. Ini satu petikan awal
untuk menarik pada saya pembaca untuk menerokai kisah hidup penulis ini. Jadi saya dalam 14 travelogue ini, pada saya pengalaman saya membaca, ada beberapa travelogue yang mungkin akan dekat dengan diri saya sendiri ataupun dengan para pembaca yang kita tahu dalam menguasai orang Kelantan ini nak menguasai bahasa Inggerisnya agak sukar. Okay? Jadi pengalaman yang ditulis oleh penulis ini, ceritanya kadang-kadang itu mungkin berkait rapat dengan pengalaman para pembaca itu sendiri. Kalau saya tanya, saya ambil beberapa petikan daripada travelogue-travelogue yang ada ini, daripada 14 itu saya kongsikan 5 jenis travelogue yang ada. Travelogue pertama, bermulanya perjalanan 3 tahun digelar budak seksi. Ini satu tajuk yang saya kira kenapa tajuk pertama ini dipilih, 3 tahun digelar budak seksi. Cumanya perkataan seksi itu diberikan satu pertanyaan. Jadi apabila saya membacanya, okay, apa tu travelogue pertama ini, tajuk pertama ini, jangkaan saya lain dengan perkataan budak seksi itu. Dia memberikan satu motivasi. Jadi untuk mengetahui apakah di sebalik perkataan budak seksi itu, para pembaca kena membaca buku ini. Seterusnya, travelogue kedua, okay, iaitu saya pilih pada travelogue 3, okay, cabaran mula menggamit. Tajuk yang dipilih oleh penulis ini juga satu tajuk yang menimbulkan misteri, iaitu lari daripada mulut buaya masuk mulut harimau. Ini juga satu tajuk yang mungkin boleh menarik para pembaca untuk mengikuti travelogue ini. Seterusnya, saya kongsikan pada travelogue yang ke-9, okay, iaitu di bawah penulisan terima kasih atas segala-galanya, bestnya kalau jadi macam madam. Ini saya kira apabila saya membacanya, benarlah sebagaimana yang diceritakan awal-awal oleh penulis ini, bahawa pengalaman dan perit getir beliau daripada zaman bangku sekolah sehinggalah berkerjaya dalam bidang bahasa Inggeris ini memberikan satu gambaran bahawa travelogue yang ke-9 ini menjelaskan bagaimana kepuasan dan mungkin kejayaan penulis, okay, menjadi seorang guru atau pensyarah dalam bidang bahasa Inggeris dan dikongsikan melalui travelogue yang ke-9 ini. Manakala travelogue ke-12, okay, teruskan memberi inspirasi di bawah tajuk Class Journal. Tingkat awalnya saya ingatkan dia satu tajuk yang agak ilmiah, okay, kerana Class Journal. Tetapi rupa-rupanya dalam travelogue yang ke-12 ini diceritakan oleh penulis bagaimana inspirasi dia daripada budak kampung sehinggalah berjaya ke peringkat pengajian tinggi dan seterusnya berkerjaya dalam bidang bahasa Inggeris ini, pengajaran bahasa Inggeris ini, telah menjadi ikutan beberapa orang pelajar-pelajarnya. Dan travelogue yang ke-12 ini di mana seorang pelajar, kalau saya baca sedikit di sini, yang bernama Azlan, okay, telah menjadikan penulis sebagai idolanya untuk berjaya. Okay? Ini menunjukkan bagaimana buku daripada Budu Kecis ini memenuhi inspirasi pembacanya. Dan travelogue yang ke-14 yang terakhir menerusi perjalanan panjang, okay, di mana pengakhiran cerita sebuah travelogue ini. Tetapi yang menariknya, penceritaan yang ke-14 ini ditamatkan secara agak tergantung pada saya, okay? Kerana saya kira mungkin ada lagi travelogue seterusnya selepas ini. Jadi baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, segmen yang kedua dalam buku ini ialah berhubung dengan travelogue berkongsi ilmu, di mana penulis dengan pengalaman sebagai seorang guru dan juga
pensyarah, saya kira kalau mengikut biodata penulis ini, di salah sebuah college di negeri Kelantan ini, telah berkongsi beberapa tips dan juga panduan bagaimana untuk menguasai bahasa Inggeris dengan teknik-teknik penguasaan melalui formula yang dicipta sendiri, saya kira, dalam buku ini kepada pembaca melalui formula mudah untuk menguasai bahasa Inggeris. Dan dalam segmen kedua ini juga dimasukkan aktiviti-aktiviti dan latihan menarik untuk dilaksanakan juga oleh pembaca dalam buku ini. Jadi bermakna buku Travelogue daripada Budu Kecis ini bukan sekadar satu kisah penceritaan, tetapi juga mempunyai latihan kepada para pembaca untuk menguasai bahasa Inggeris. Baik, seterusnya segmen ketiga, nah ini juga menarik pada saya lah, sebagai pengalaman membaca buku ini. Dia ada 19 entry petikan tulisan daripada blog pribadi penulis. Kerana di dalam segmen ketiga ini mempunyai tips-tips penulisan mengenai bahasa Inggeris dan juga pengalaman penulis sepanjang menulis di dalam blog pribadi beliau. Jadi kalau para pembaca nak tahu ataupun penonton nak tahu apakah blog penulis ini, boleh baca buku ini, kerana di dalam buku ini ada tertera blog penulis ini yang dinyatakan. Dan di dalam entry ini juga, dalam segmen ketiga ini juga diambil beberapa petikan motivasi daripada tokoh-tokoh utama negara tentang kepentingan bahasa Inggeris. Jadi seterusnya, saya nak menyentuh mengenai kekuatan dan juga sebagai satu pandangan saya sebagai pembaca buku ini. Kekuatan buku ini, kalau di segi fizikalnya, bukunya tidaklah terlalu tebal, mudah nak dibawa. Kemudian jenis kertas yang dipilih oleh penerbit selesa untuk dipegang ataupun dirasai oleh pembaca. Kemudian grafik, cuma mungkin grafik agak, kalau kita tengok pada cover buku ini, kulit buku ini, dia tidaklah terlalu jelas ataupun terang, dia agak samar, tetapi boleh dibacalah. Nah, cumanya dia tidaklah selalu menampakkan kepada apa orang kata dari segi grafiknya. Kemudian buku ini saya kira boleh sempat dibaca, dihabiskan dalam tempoh yang singkat saja kerana tidak terlalu tebal, dan kalau mengikut harganya berpatutanlah dengan fizikal buku ini. Kemudian kekuatan saya lihat dari segi buku ini ialah dari segi idea asal penulisnya, di mana saya kira penulis cubanya menyampaikan dan juga mengajak khalayak pembaca untuk memikirkan peri pentingnya menguasai ilmu tambahan, terutamanya bahasa Inggeris. Selain daripada itu, saya kira buku ini boleh memberi satu motivasi dan juga inspirasi kepada semua orang untuk berjaya, tak untuk menguasai apa juga ilmu, termasuklah kemahiran bahasa Inggeris. Kerana kalau berdasarkan pengalaman penulis, seorang anak kampung, budak kampung yang tidak dilihat ataupun dipandang boleh berjaya dalam penguasaan bahasa Inggeris, tetapi akhirnya boleh menjadi inspirasi sebagai pensyarah dan juga menulis buku mengenai penguasaan bahasa Inggeris ini. Dan dari segi bahasanya mudah dipahami, dekat dengan pembaca, kerana bahasa yang digunakan saya kira bahasa hampir bahasa seharian, dan dia bercerita, saya kira penulis ini bercerita daripada hatinya untuk disampaikan kepada pembaca. Dan di samping itu, buku ini selain daripada menggunakan bahasa yang mudah, ada juga beberapa ilustrasi-ilustrasi ringkas yang ada kaitan dengan setiap tajuk. Dan akhir sekali, buku ini dia sesuai dibaca oleh semua peringkat, sama ada pelajar, ibu bapa, juga peminat-peminat buku motivasi ataupun kisah pengalaman diri. Jadi sesuailah buku ini. Jadi secara kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan,
buku Bila Melayu Cakap Inggeris daripada Budu Kecis, penulisnya oleh Zaidah Rahim ini, satu buku yang saya kira boleh dibaca, amat baik dibaca, kerana kejayaan penulis telah berjaya menarik pembaca hanya berdasarkan kepada tajuknya sahaja. Okay, sudah memberi gambaran bagaimana buku ini amat menarik. Akhirnya saya ingin memetik satu kata-kata hikmat daripada Neil Armstrong dalam bahasa Inggeris. Ini mungkin motivasi kesan daripada membaca buku ini. Neil Armstrong menyebut bahawa your best quote that reflect your approach, it is one small step for man, one giant leap for mankind. Itu saja pandangan saya, resensi buku daripada Budu Kecis. Tak salah untuk mendapatkan buku ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung penghargaan diucapkan kepada Tuan Muhammad Hassani bin Hashim atas perkongsian intipati buku itu tadi. Diharapkan kita semua dapat manfaat dan menyebar luas segala maklumat yang diperolehi. Para penonton sekalian, jangan lupa untuk mengisi kehadiran anda di pautan SPL KPM yang disediakan. Madah diungkap santun bitara, pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Melarik halus papan di Jawa, tersegam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa, terpisah jua, moga ketemu di lain waktu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.